Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم سورة النساء آية 100. Tuan-tuan muslimin hadirin hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan keizinan daripada Allah dapat kita bertemu kembali pada malam ni setelah lebih kurang setahun lebih tak mai Langkawi ni. Tadi pi Kuala Kedah tengok nak beli tiket pun tempat lain dah. Tanya mereka, lama dahkah pindah tempat tiket ni? Lama dah setahun lebih dah. Oh, makna saya tak masuk Langkawi setahun lebih dah lah. Alhamdulillah pada malam ini Allah beri kesempatan kepada kita untuk kita bertemu dan mudah-mudahan kita dapat berkongsi sedikit manfaat ilmu untuk tuan-tuan dan juga lebih-lebih lagi untuk diri saya sendiri. Hari ini kita berada di penghujung bulan Muharram tahun 1440 Hijri. Habis dah bulan Muharram, makna habis dah sebulan tahun baru Hijri 1440. Bila bertambahnya tahun, bertukarnya hari, bersilih gantinya bulan, bermakna bertambahnya umur kita. Kalau kita kira umur kita mengikut kalender Masihi, mungkin tahun ni umur kita 38. Cuba tuan-tuan kira guna kalender Hijri, umur tuan-tuan sebenar dah 40 atau 41. Kalau tahun ni umur kita 58, guna tahun Masihi, cuba tuan-tuan kira guna tahun Hijri, rupa-rupanya pencen dah aku ni, umur 60 dah. Memberi isyarat kepada kita bertambahnya hari, bertambahnya bulan, bertambahnya umur kita. Maka memberi paham juga kepada kita masa dan tempoh untuk kita hidup atas muka bumi Allah ini semakin berkurangan. Dan kita semakin dekat dengan kematian. Allah Subhanahu wa taala sebut qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan olehmu wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu semua melarikan diri daripadanya. Semua pakat tak mau mati, tetapi sesungguhnya kematian itu tetap akan berjumpa dengan kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan, summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, akan dikembalikan kepada Tuhan yang maha mengetahui perkara yang ghaib dan perkara yang nyata, dan dia akan menceritakan kepada kamu tentang apa yang kamu buat masa hidup kamu di dunia dahulu.
Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, kita mengharapkan bila kita masuk tahun baru ni, kita bertambah baik dan bertambah elok daripada yang sebelumnya. Sebagaimana dalam doa awal tahun kita baca, bila masuk awal tahun kita berdoa, di antara doa yang kita baca, ya Allah, sesungguhnya tahun baru telah menjelang tiba. Nas'alukal ismah, kami minta kepada kamu akan perlindungan. Perlindungan apa? Daripada syaitan dan juga tentera-tenteranya. Dan kami minta, ya Allah, tolong kami untuk kami lawan nafsu kami yang sentiasa mengajak kepada kejahatan. Dan ya Allah, tolong sibukkan kami dengan kerja-kerja yang mendekatkan diri kami kepadamu, ya Allah. Kita minta tahun baru ni biar masa kita ni habis dengan amal ibadat, habis dengan kerja-kerja baik, kerja-kerja ma'ruf. Sedak-sedak setahun bolang main masjid, mengaji, buat kebajikan. Biar umur kita ni habis dalam perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang elok. Kita tak mau sedak-sedak habis setahun, apa pun kita tak buat, umur tadi disia-siakan. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, hijrah ni makna berpindah, berubah. Kita telah pun berhijrah dan kita akan berhijrah. Kita duduk di dunia ni tak lama. Nabi kata, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Hiduplah kamu teh dunia ni seolah-olah kamu ni gharib, makna pedagang, perantau. Aw abiru sabil, atau orang yang melalui satu jalan. Mana kita mai ni bukan mai duduk terus, mai nak lalu ya, singgah. Daripada alam ruh kita dulu mai singgah sat ke dunia 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 tahun. Akhirnya kita akan balik ke destinasi kita yang kekal abadi, akhirat sana. Kita hijrah daripada alam kita dulu, alam zar. Buka dalam kitab Tazkirah li Dzawil Afkar Fima yamurru bil insani minal a'mar, Syekh Abdul Qadir bin Wangah, atau lebih ma'ruf dengan gelaran Baba Disekam, dia cerita kepada kita bahawasanya hidup kita ni ada lima stesen, lima fasa, lima peringkat yang kita semua nak kena lalu. Peringkat yang pertama dia panggil alam zar dulu ni. Bila Allah cipta Nabi Adam, Allah letak segala benih cucu tu Adam pada tulang sulbi tu Adam, satu ketika Allah buat keluar kita semua. Saya ada, tuan-tuan pun ada, orang Langkawi ada, orang belah sana pun ada, di mana pun ada, hak mati dah pun ada, hak tak beranak lagi pun ada. Allah himpun kita di suatu lembah, Wadi An-Nu'man, dekat Arafah. Kita semua pakat berhimpun. Ulama' kata kita waktu tu rupa kita macam sigarun naml, semut-semut yang kecil. Macam mana kita tengok semut kecil duk urung makanan, urung gula, macam itulah kita dihimpunkan di alam zar dulu. Tak ada siapa cerita kat kita melainkan Quran cerita. Allah sebut, wa idh akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna ila akhir al-ayah. Allah himpun kita di waktu tu kenapa? Allah nak ambil aku janji penyaksian daripada kita. Apa Allah tanya kita? Ulama kata kita mendengar dan kita boleh bercakap sesuai dengan keadaan waktu tu. Alastu bi rabbikum, hei sekalian benih cucu tu Adam, bukankah aku ni Tuhan kamu? Allah tanya kita semua. Itu soalan, satu soalan yang Allah tanya masa kita duduk alam zar dulu, belum daripada kita beranak mai ke dunia. Lalu jawapan kita tu sama, qalu bala syahidna, bahkan ya Allah, kami telah bersaksi tidak ada Tuhan lain melainkan engkau ya Allah, beriman kepada Allah kita. Tu aku janji yang kita buat dengan Allah waktu kita di alam zar dulu. Sebab tu bila beranak mai ke dunia, bermulalah fasa kita yang kedua. Waktu kita duduk alam zar dulu, habis dah fasa kita pertama, stesen kita hak mula-mula. Ha, ni masuk stesen kita yang kedua, alam dunia. Mula bila? Waktu mak kita melahirkan kita sampai kita mati. Ni kita hijrah.
Bila beranak mai ke dunia, Nabi kata kullu mauludin yuladu alal fitrah, tiap-tiap anak yang lahir, lahir dia dalam keadaan fitrah, bersih, makna Islam. Sebab di alam zahir dulu dia mengaku dah beriman pada Allah. Sebab tu bila beranak mai ke dunia, lahir bersih dia, Islam dia. Maka mak bapak dia lah yang nak mencorak, menghala tuju dia sama ada Yahudi, Nasrani, Majusi atau kekal atas fitrahnya. Sebab tu kalau mati kecil, kata ulama, masuk syurga. Walaupun pak dia Islam, walaupun pak dia bukan Islam sekalipun. Anak orang bukan Islam. Tapi dia mati belum daripada akil baligh. Umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun meninggal dunia. Budak tu pergi ke mana? Walaupun ulama ada berbagai pendapat, tapi pandangan yang sahih dan dalam kitab Tazkirah Baba Diskam pun sebut syurga tempat dia. Memadai dengan Islamnya waktu dia di alam zahir dulu, mengaku dah beriman kepada Allah. Allah sebut dalam Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah wa keluar kamu daripada perut mak kamu dalam keadaan kamu tak reti apa. Apa pun tak tahu. Tapi Allah bagi ilham, teriak, lapar teriak, sakit teriak. Beranak mai tak berapa jam boleh suar susu makan cuak-cuak-cuak, tak ada siapa ajak. Itu rahmat daripada Allah. Dia panggil hidayah, hidayatu ilham. Dr. Wahbah Zuhaili dia sebut dalam kitab Tafsir Al-Munir. Dr. Wahbah Zuhaili kata hidayah ni ada lima jenis. Yang pertama, hidayatu ilhamin, hidayah ilham. Macam mana hidayah ilham ni? Hidayah yang Allah bagi kepada kita, contohnya macam budak baru beranak, tak ada siapa pergi duk ajak dia cara nak minum susu mak dia, nak isap lagu mana. Kut-kut beranak tu, nurse doktor ambil bubuh dalam bilik 4 jam kursuih cara nak isap susu dulu, 5 jam kursuih cara nak isap susu dulu. Tak ada. Beranak-beranak tu duk sat lap bagi kerin pas sat lagi ni pak masuk bilik suar susu makan cok-cok-cok, siapa ajak dia? Ilham daripada Allah. Bukan tekat manusia, menatang. Allah bagi ilham. Saya tengok satu video orang putih, dia rakam gajah beranak. Gajah dia beranak diri, pak-pak kaki, bukan macam kita beranak ni. Teran ni, sekok-sekok dia, tak ada siapa tolong. Siapa berani nak pergi tolong gajah beranak? Teran-teran lah kali anak keluar. Gedebum jatuh, tinggi jatuh ke lantai tu, atas semen. Saya tengok dalam video tu. Lepas tu dia cek anak dia, tengok rupa tak menapai. Anak dia tadi tak menyawa. Dia buat apa? Dia tendang, dia keh dengan kaki dia, atas lantai lincin dengan darah dia apa semua. Keh daripada hujung ni, golek sampai hujung tu. Melongsong. Tendang gajah, tak mana. Dia pergi pula, tengok, tak menyawa lagi. Dia tendang pula daripada sana, mai sini. Tak menyawa, dia tendang, 3 kali tendang. Baru tengok, anak gajah tadi mula bernapai. Siapa ajak dia tuan-tuan? Kutlah jabatan veterina panggil dia sebulan sebelum dia beranak gajah. Esok kalau hang beranak, anak hang tak menapai, hang tendang dia pimai-pimai. Tak ada siapa ajak, lain daripada ilham daripada Allah. Tu kata hidayah ilham. Yang kedua kata Dr. Wahbah Zuhaili, hidayah panca indera. Allah bagi mata, telinga, lidah apa semua kepada kita, bahkan kepada haiwan pun dapat. Yang ketiga, hidayatul akli, hidayah akal. Manusia pun ada, menatang pun ada. Fal aklu aklani fa matbu'un wa masmu'un. Menatang pun ada akal, tapi akal dia tekat dia je lah. Menatang ada akal, tapi taklah sama akal yang Allah beri pada manusia. Sebab tu kalau kita tambak lembu tepi telaga buruk, dia tak terjun dalam telaga buruk, dia tengok telaga buruk, dia kata kalau aku terjun mati, dia boleh fikir takat tu lah. Nak fikir main mengaji macam kita duduk dalam kuliah mengaji pun tak boleh. Maka Allah beri hidayah akal, tak cukup dengan akal. Berapa ramai manusia ada akal cerdik tapi lawan Allah, bantah Allah, ramai orang yang cerdik akalnya, mengaji tinggi, tapi tengok hidup dia tak ikut sebagaimana yang Allah nak. Tak cukup dengan akal, maka Allah tambah lagi satu hidayah, hidayatul din, hidayah agama. Akan dipandu dengan agama.
cerdik terang mana pun, walaupun kita berasa hak kita berasa tu bijak, tengok agama kata lagu mana. Betul ke tak betul hak kita kata tu? Berlapik dengan agama. Tak cukup dengan hidayah agama. Berapa ramai orang yang dapat hidayah agama, tak semayang, tak puasa, tak tutup aurat, curi hak orang, zina dan sebagainya. Bila tengok kad pengenalan Islam, ada satu lagi hidayah, hidayah tu taufiq. Hidayah kekuatan untuk melakukan ketaatan dan kekuatan meninggalkan maksiat. Hak ni baru sempurna. Hidayah taufik. Bila kita dapat hidayah, kita ni bukan takat Islam pada nama, tapi juga Islam pada kehidupan kita. Hak Allah suruh kita buat, hak Allah larang kita tinggal. Kata Dr. Wahbah Zuhaili, hak ni lah yang kita duk minta 17 kali sehari semalam dalam semayang kita tu. Mana dia? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, para nabi, para aulia, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan yang engkau murka kepada mereka dan bukan jalan yang sesat, yakni jalan yang diikuti oleh Yahudi, Nasrani dan juga puak-puak yang kafir. Itulah doa yang kita minta sekurang-kurangnya 17 kali sehari semalam dalam solat fardu kita. Bahkan lebih kalau kita semayang sunat apa semua. Lebih kita minta pada Allah supaya tetap hati kita ni atas petunjuk hidayah taufik atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ni yang dikatakan hidayah, tuan-tuan. Lalu kita pun beranak lahir mai ke dunia. Beranak-beranak tu teriak. Pasal apa teriak? Tak tahulah, dari segi perubatannya mungkinlah bercampur dengan kita duduk dalam perut mak kita, duduk dalam kantung ayah apa semua, makan pun kot tali pusat, nyawa pun kot tali pusat. Tulang pun lembut bila keluar mai ke dunia, bercampur dengan udara, tulang dia tukar jadi keras. Tapi dari segi hadis Nabi sebut bahawasanya tiap-tiap anak yang dilahirkan itu lahu ta'natun minasyaitan. Ada cucukan tikaman daripada syaitan. Sentuhan. Ada duk ganggu, syaitan duk ganggu dia. Wa biha yastahillu as-sabi. Dengan sebab syaitan duk kacau tadilah, anak tadi dia istahalla yastahillu, makna rafa'a sautahu bil buka. Dia menangis, teriak, menjerit. Kecuali Nabi kata Maryam, Siti Maryam dan anaknya, yakni Nabi Allah Isa alaihi salam. Pasal apa? Pasal waktu mak Maryam, tok Nabi Isa, beranak Siti Maryam, melahirkan Siti Maryam, dia baca satu doa. Petikkan daripada surah Ali Imran ayat 36 kalau tak silap saya, Ali Imran ayat 36. Pendek aja doa dia. Ayat tu panjang tapi yang dibaca tu pendek aja. Wa inni u'idzuha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. Wa inni, dan sesungguhnya aku, u'idzuha, minta perlindungan bagi dia, bika, denganmu ya Allah, wa dhurriyyataha, dan zuriat anaknya, minasyaitonir rajim, daripada syaitan yang direjam. Siti Maryam mak dia, waktu dia nak beranak, Siti Maryam mak dia baca ayat ni. Maka Allah lindungi Siti Maryam, Nabi Isa, daripada disentuh, dikacau oleh iblis dan juga syaitan. Lepas tu kita orang lelaki-lelaki kalau duk tunggu bini bersalin, bacalah ni. Ni duk gelisah kan. Ada hak setengah tu dia tunggu bini, awal tu nampak kemas, lah-lah dia rebah. Kan. Ngapai siap-siap, kalau tak ngapai tulis. Baca, keluar-keluar anak tu baca. Lepas tu azan di telinga. Tak payah duk heret Tok Bilal pergi, Tok Bilal nak bang Zuhur, nak bang Asar masjid, kada orang. Takkan jadi pak apa menikah dengan umur 20-30 tu, takkan bang pun tak boleh. Kan? Bang bukan nak subang deras macam masjid ni. Juriklah budak tu nya. Bisik di telinga dia bagi dia dengar, biar kalimah hak mula-mula masuk dalam telinga dia tu, kalimah syahadah, kalimah Allah, kalimah akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hak tu hak mula-mula dia dengar. Di antaranya nak peringat balik tu masa hang duduk di alam zat dulu, hang berjanji dah nak beriman dengan Allah. Hang berjanji dah nak patuh pada Allah. Ha ni peringat balik. Sebab tu Allah hantar mai rasul, Allah hantar mai nabi, Allah kirim mai Quran. Maka kita pun duduklah pada alam yang kedua ni. Daripada kecil, budak, dewasa, remaja, sampai kita jadi orang tua, warga mah dan sebagainya lah. Hak la ni hak paling penting sekali, tuan-tuan ni. Sebelum kita nak berhijrah
kepada tempat transit kita yang ketiga, keempat dan yang terakhir. La nilah, waktu kita duduk pada alam yang kedua nilah yang merupakan fasa yang paling penting. Penentu kepada fasa ketiga, keempat, kelima sama ada bahagia di sana ataupun celaka. Sebab tu atas dunia ni Allah suruh cari bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah kamu semua. Sesungguhnya sebaik-baik bekal yang kamu nak buat balik lepas daripada mati ialah takwa kamu kepada Allah. Apa makna takwa? Tu imam duk sebut tiap-tiap minggu, ittaqullah, ittaqullah. Tak sebut tak sah khutbah, rukun khutbah. Ayyuhan nas ittaqullah, ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyyaya bittaqwallah. Apa makna ittaqullah? Sebab tu mai khutbah jangan lena. Kan? Kita tengok Gusti baru ni, Khabib. Saya pun tak minat Gusti, tapi dia pun viral dalam Facebook, cerita Khabib ni menarik juga. Kan? Pak roundnya dia bubuh kawan tu, semang darah kan. Lah kali serendah. Dia berkata ada lagi orang hebat daripada Khabib. Khabib pak round baru kawan tu kebah. Nama dia Khatib. Khatib lah. Khatib Jumaat. Baru alhamdulillah ramai dah tumbang di bawah ni. Baru alhamdulillah. Menyengguk dah. Menyengguk dah. Tak baca lagi faham dah. Depa kata Khatib lagi hebat daripada Khabib. Depa duk buat dalam Facebook lah, kita baca gelak orang-orang lagu tu lah. Kan? Mai dengar. Itu seruan wajib, ittaqullah, bertakwalah kamu pada Allah. Apa makna takwa? Buat hak Allah suruh, tinggal hak Allah larang. Kalau kita hidup ni taat pada Allah, buat hak Allah suruh. Hak Allah suruh tu jaga bagi elok, hak wajib, hak fardu. Hak Allah larang haram, tinggal. Jangan duk buat. Bagi kita ni ada nilai diri. Walaupun di mana kita duduk. Macam mana kita tengok satu orang budak perempuan kerja di satu kedai 7-Eleven. Bila ada orang nak main bayar arak, dia tak ambil. Dia kata saya tak boleh terima. Saya orang Islam. Nabi pun sebut orang yang dilaknat yang berkait dengan arak ni banyak. Walaupun kita tak minum, kita tolong pergi beli. Walaupun kita tak minum, kita tolong pergi jual. Walaupun kita tak minum, kita tolong dalam urusan jual beli. Kita juga terpalit sama. Tapi budak ni dia ada nilai diri, jati diri. Tu kata takwa. Bagaimana cerita satu orang pengembala kambing. Depa viral video satu orang tu Arab. Badui. Dua orang budak lelaki-lelaki naik satu kereta pacuan empat roda mai tengah padang pasir. Pak Arab ni dia ambil upah bela kambing orang. Dua orang lelaki-lelaki ni main nak test dia, tengok Pak Arab ni lagu mana ni, betul ke tak betul, jurih amanah ke tak amanah dia. Depa mai depa rakam video, Pak Arab tu pun tak tahu, dia pun tak dah tengok video, dia duduk di kampung padang pasir mana. Dia duduk belah kambing banyak. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam. Boleh tak boleh kami nak beli kambing kamu? Syekh tadi kata kambing ni bukan aku punya. Tuan aku punya. Aku tolong belah ya. Budak ni kata apa? Kamu ada banyak ratus ekor. Takat jual dua ekor tuan tak perasan. Tak boleh. Bukan aku punya. Tuan aku punya. Kamu jual lah kat kami. Kami bayar berapa harga pun. Lepas tu kamu pandai-pandai lah tipu tuan kamu. Orang tua tadi kata, aku boleh tipu tuan aku pasal dia percaya kat aku. Kalau kau bak atas kambing dia hilang, kena makan dengan serigala, dia percaya. Tapi apa aku nak bohong dengan Tuhan kepada tuan aku? Allah Subhanahu Wa Taala. Aku nak bohong apa ke dia? Ni yang kata nilai takwa tadi ni. Sebab tu bila kita duduk atas dunia ni, sebab tu kita tengok peninju daripada Indonesia main judo. Bila sampai peringkat, orang suruh dia londeh tudung dia. Dia kata, aku tak londeh. Keluar, keluar, keluar. Nilai jati diri macam mana ikan di laut. Tuan-tuan duduk di pulau, duduk makan ikan hari, segak-segak makan ikan macam-macam. Cuba tengok berapa lama ikan tu duduk dalam laut. Tak payah tengok ikan besar lah, ikan termenung sudahlah. Nak boleh kita ambil makan tu berapa lama? Walaupun air laut tu masin, tapi bila kita mai ikan ke darat, ikan tu tak masin. Nak goreng kena buah garam pula. Maknanya walaupun dia hidup dalam suasana yang macam tu oleh kerana dia ada nilai jati diri, sekeliling tidak berjaya mempengaruhi dia. Dia tetap dengan diri dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak ni yang kita nak teh dunia ni tuan-tuan. Buat amal sebanyak mungkin. Mengaji malam, peruntukkan masa kita mai hadir dalam kuliah yang macam ni.
Siang hari carilah makan ke mana pun. Bertibaranlah atas dunia ni. Waktu semayang, semayang. Malam maghrib dengan isyak, duduk dalam majlis ilmu. Beda nak bentuk peribadi jiwa kita. Betul mana hak tak betul, tambah bagi elok hak mana yang tak elok. Pasal umur kita koi bertambah, kita koi tua, mati kita koi dekat. Isu Allah akan tanya. Jadi atas dunia inilah tempat kita beramal. Sampai bila? Sampailah tempoh yang dijanjikan oleh Allah. Berakhir bila? Berakhir dengan kematian, fasa kita yang kedua. Habislah. Nabi kata, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Bila mati seseorang anak Adam, terputuslah amalnya, kerjanya. Nak semayang tak boleh dah, nak puasa tak boleh dah, zakat, haji, baca Quran tak boleh dah, habis dah, mati dah. Illa min salasin, kecuali daripada tiga perkara, tiga sumber. Kalau kita masa hidup kita ada tinggal tiga benda ni, insya-Allah mati pun pahala tetap jalan. Mati dah tak buat kerja apa, tapi hasil tu ada lagi. Apa dia? Sadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Sedekah jariyah ni sedekah yang berpanjangan masa. Manfaat dia tu, kalau kita bagi makan sedekah juga. Mai buat kenduri nasi bungkus di masjid malam Jumaat. Lepas maya isyak balik makan, kenyang lah, boleh pahala tak? Boleh. Tapi dia bangkit bagi isyak lapang pula, cari roti canai pula. Ha, baguslah sedekah tu, tapi dia tak berpanjangan masa. Kita bagi kain sedekah, kain baju, dia pun pakai 4-5 tahun habis, keput lagu tu lah. Sedekah berpanjangan masa, kita buat wakaf sebagai contoh. Masjid kita nak, kita nak buat satu masjid, kita tak ada duit, nak cari mana, juta, puluh juta. Tapi orang buat wakaf sekaki RM50. Kita kata aku setakat 1,000 adalah, beli 20 kaki. Beda nama kita. Hak 20 kaki tu pun alhamdulillah dah. Jenuh makan dah di akhirat esok-esok ni. Berapa puluh tahun orang duk main semayang pijak dalam masjid kita. Orang tak ada tempat, tanah kubur penuh dah ni, nak pindah kubur baru tanah tak ada. Ha, saya ada 4 relung, 5 relung, serelung, ataupun buat wakaf sekaki RM50. Beli buah teh nama kita. Ni yang dikatakan sedekah jariah. Banyak lagi lah bentuk-bentuk yang lain. Makna sedekah yang kita bagi tu manfaat dia panjang masa. Yang kedua apa dia? Ilmin yuntafa'u bih. Ada ilmu, kita beri manfaat ilmu tu pada orang. Ataupun orang boleh ambil manfaat dengan ilmu kita. Kita ajak pada orang, kita tulis dalam buku, kita tinggal macam mana ulama-ulama dulu, dia mengajak, kemudian dia karang buku, dia tinggal. Dia mati puluh tahun, ratus tahun. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah sebagai contoh, mati umur, bukan banyak mana pun, umur 45, setengah riwayat kata. Walaupun mati muda, tapi dia tinggal kitab banyak. Kita ada baca hadis 40, Riyadus Salihin, kitab apa lagi, Azkar, At-Tibyan, apa semua tu, yang masyarakat kita duk baca. Dapat tak pahala? Pahala duk jalan. Pasal ilmu hak dia tinggal, ilmu yang bermanfaat. Ulama kata tak mesti ilmu agama. Kalau kita ada ilmu apa? Ilmu, kita mengajar ilmu matematik pada orang, bahasa Inggeris ke apa agak. Dengan sebab kita mengajar matematik, budak tadi reti mengira, kenal 1, 2, 3, 2 campur 2 berapa, ilmu yang bermanfaat, tetap kita akan dapat pahala di akhirat. Ada ilmu, jangan kedekut ajak ke orang. Beri ilmu pada orang, reti masak, ajak pada orang. Dengan kita ajak tadi ni, dia pun pandai masak, dia pun buka kedai. Rezeki yang dia dapat, dia beri nafkah pada anak-anak dia, dia buat sedekah di masjid. Pahala tetap sampai kepada kita yang mengajar ilmu tu kepada orang lain. Dan yang ketiganya kata Nabi, waladin salihin yada'ulah. Kita ada tinggal anak soleh, yang anak tu tak pernah lupa doa pada kita. Anak soleh ni makna anak yang beriman. Sebab tu kita ni dengan mak bapak kita yang telah meninggal, jangan lupa berdoa ke dia. Allahumma ighfir lahum warhamhum, Allahumma ighfir lahum warhamhum, atau rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wahai Tuhanku, ampun dosaku, ampun dosa kedua ibu bapakku. Engkau kasihilah mereka sebagaimana mereka kasih, mereka sayang ke aku waktu aku kecil dulu. Doa, doa kita sampai. Ataupun kita buat sedekah, niat, ya Allah, pahala sedekah ni aku hadiahkan pada mak pak aku yang telah meninggal dunia. Pahala tu sampai. Ni manfaat yang kita tinggal. Tiga benda ni kata Nabi tetap akan berjalan. Lepas tu tinggal, pastikan kita ada ketiga-tiga, atau dua daripada tiga, atau satu daripada tiga, yang akan tetap memberi manfaat pada kita lepas daripada mati.
habis dengan kematian. Habislah tuan-tuan. Waktu kita nak beramai, nak buat apa pun habis takat tu je. Kemudian kita akan berpindah, berhijrah kepada alam transit kita yang ketiga. Dia panggil alam barzakh. Barzakh ni apa dia? Makna dinding, penghalang. Allah sebut dalam Quran, marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Allah yang mengalirkan dua lautan, bertemu di antara dua lautan tadi. Kita tengok kan, dia pun ambil gambar dalam Google, ada dua laut. Sebelah ni kala lain, sebelah ni kala lain, dia kala lain-lain. Tengah tu ada satu garisan yang memisahkan di antara dua lautan tadi ni. Bainahuma barzakhun, kata Allah, di antara dua lautan tu ada penghalang. Yang menghalang, la yabghiyan, ayat laut belah ni dia tak langkau mai belah ni, ayat laut belah ni dia tak lintah mai belah ni. Bahkan ikan hak hidup belah ni tak sama dengan ikan hak duduk belah ni. Dia tak langkau mai, dia tetap duduk dalam kawasan dia. Subhanallah, ni Allah. Dalam suatu rahman Allah habaq pada kita. Hari ni baru orang tahu, orang tanggap gambar Google hantar mai kat kita. Quran cerita 1400 tahun dulu lagi. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Bila orang kaji mana ada tembok batu apa pun, tapi ada gelombang yang kuat yang memisahkan di antara dua laut tadi daripada bercampur melampaui di antara satu sama lain. Siapa punya kerja? Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Orang putih dia buat kajian, dia beriman. Bila dia relate dengan Quran, dia tengok kebenaran bukti, beriman kepada Allah. Nak habaq kata barzakh tu makna dinding, dinding tu makna penghalang. Pasal apa? Pasal dia halang kita. Kita nak balik mari ke dunia, tak boleh dah, pasal tempoh kita habis dah. Kita nak pi ke akhirat, tak boleh lagi, akhirat tak lagi, malaikat tak cup lagi sangkakala. Kita duduklah di situ berapa lama, Allah Subhanahu wa taala a'lam. Itu tempat transit alam kita yang ketiga. Kita akan hijrah ke sana. Tak boleh siapa lari. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Nak lari pergi ke mana? Tak boleh lari. Duduklah di situ dalam kubur. Sayyidina Uthman Al-Affan radhiyallahu anhu, dia sahabat Nabi, dia menantu Nabi. Nabi cukup sayang ke dia. Zunnurain, yang memiliki dua cahaya, dia kahwin dengan dua orang puteri Nabi. Kedua-dua meninggal dunia. Nabi kata, kalau ada lagi aku menikah lagi, bagi lagi sayangnya. Waktu dia duduk atas kubur, dia menangis, dia teriak sambil basah janggut dia. Sahabat-sahabat lain tanya, wahai Uthman, bila orang cerita syurga, cerita neraka, kamu teriak juga, tapi taklah teruk sampai macam ni. Tapi bila duduk atas kubur ni, kamu teriak-teriak sungguh sampai basah janggut-janggut ni, pasal apa? Dia kata, pasal aku teringat Nabi pernah sebut, al-qabru awwalu manzilin min manazili yaumil qiyamah. Kubur ni tempat singgah kita hak mula-mula dalam perjalanan kita nak pergi ke akhirat. Mahsyar, sirat, hisab, syurga, neraka, sebelum sampai di sana, tempat hak mula-mula kita nak singgah, yang kita nak kena singgah ialah kubur. Faman najamin, siapa selamat dalam kubur? Dia masuk dalam kubur, kubur jadi luah, tak diazab, Allah bagi nikmat, kubur jadi taman daripada taman syurga bagi dia. Maka hak lepas daripada kubur akan jadi lebih ringan dan lebih mudah bagi dia. Kalaulah dalam kubur selamat, tidak diseksa, tidak diazab, hak lepas daripada kubur, mahsyar, sirat, hisab, akan jadi lebih ringan dan lebih mudah bagi dia. Tapi kalau tak selamat, dalam kubur sangkut dah, malaikat godam daripada pagi subuh sampai ke subuh sampai ke zuhur, pasal yang tak semayang subuh, kena boom 70 asar tenggelam korek nak godam daripada zuhur sampai ke asar pasal tak semayang zuhur. Kubur himpit sampai berselisih tulang usuk, kubur jadi satu lubang daripada lubang neraka. Kalau dalam kubur lagu tu dah, hak lepas daripada kubur, mahsyar, sirat, hisab, akan menjadi lebih dahsyat dan lebih teruk bagi dia. Wa na'uzubillahi min dhalik. Hak tu yang suruh semayang, suruh puasa, suruh sedekah, suruh buat haji, buat umrah, jaga diri bagi elok-elok, hak Allah haram tinggal, hak Allah suruh buat. Pasal apa? Pasal nak hidup senang di sana lah ni. Satu hari dibawa satu jenazah. Nabi tengok, Nabi kata apa?
mustarihun au mustarahum minhu. Nabi kata orang had mati ni sama ada dia ni mustarih. Mustarih makna dia boleh berehat dalam kubur. Dia mati, habislah kerja dia tak boleh buat apa dah, tapi bila dia masuk kubur, dia boleh berehat. Tak payah semayang, tak payah puasa apa, tapi Allah bagi kenikmatan, kerehatan, duduk dalam kubur, diberi kesenangan. Sama ada dia ni orang macam tu, au mustarahum minhu, ataupun dia ni orang yang dia mati, dia tak boleh berehat dalam kubur. Tapi orang hak hidup ni boleh berehat dengan sebab kematian dia. Sahabat tanya, siapa dia? Mal mustarih wa mal mustarahum minhu ya Rasulullah. Siapa dia? Manil mustarih? Siapa dia orang yang boleh berehat dalam kubur ya Rasulullah? Lepas daripada mati. Nabi kata orang hak masa hidup dia taat pada Allah. Hak Allah suruh dia buat, hak Allah larang dia tinggal. Dia jaga segala hukum-hukum Allah. Taat pada Allah. Ha, bila dia mati masuk kubur, berehatlah dia, dapat segala kesenangan, kenikmatan. Siapa pula bila dia mati dia tak boleh berehat, tapi orang hidup boleh berehat? Ha, Nabi kata hak jenis jahat teh dunia. Suruh semayang tak, suruh puasa tak, tak bagi mencuri, dia mencuri. Habis curi di rumah, mai di masjid, tabung masjid pun dia bergabui. Kipas masjid pun dia balas. Besi tutup longkang dia bergabui. Malam-malam habis tak ada benda nak curi, pergi curi lembu orang, curi kambing orang. Musim derian, curi derian. Habis musim derian, curi anak derian orang. Hak jenis ni kata Baba Diskam dalam kitab Tazkirah, dia kata apa? Bukan setakat orang. Bila orang kata, mati dah kak? Mati dah. Oh. Kelintas lah mati, mati dah. Lepas ni tak ada siapa dah nak curi tabung masjid kot. Selama ni dia lah dah buat kerja tu. Bukan takat orang. Menatang pun sembang sama-sama mereka. Lembu A dengan lembu B pakai duduk sembang. Lembu A kata, mati dah kawan tu. Lembu B tanya, siapa dia? Fulan bin Fulan. Hak mana? Lembu A ni. Allah. Hak tahun lepas tu dekat nak raya haji, dia curi member kita tiga orang naik Proton Saga. Lembu B kata. Lembu A kata, alhamdulillah mati dah. Kalau duduk hidup lagi dia tu, baik tak baik kita pula naik Proton Saga tahun ni, dia kata. Makna dengan sebab dia mati tadi ni, orang boleh duduk aman, main masjid motor pun tak payah duduk kunci, taman rumah malam tidur pun tak kunci pintu pun tak ada masalah apa. Menatang-menatang pun boleh tidur lena. Pasal apa? Pasal tak ada dah jenis jahat lagu tu. Ni Nabi kata kat kita. Maknanya ada jenis dua golongan. Kita ni nak hak mana? Nak hak boleh berehat dalam kubur. Jadi hidup di dunia ni patuh pada perintah Allah. Habis di dalam kubur selama mana? Sehinggalah ditiup sangkakala, summa nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Allah kata ditiupkan sangkakala yang kemudiannya kita pun dibangkitkan semula. Bangkit, dibawa untuk dibicarakan di hadapan Allah. Amal kita hijrah lagi. Alam kita yang keempat. Nabi kata la tazulu qadama abdin, tidak berganjak kedua kaki anak Adam di depan Allah sehingga kita disoal dengan beberapa soalan. Soalan tak banyak, setengah riwayat sebut empat saja. Tapi empat soalan ni pun tuan-tuan, kalau atas dunia ni tak beramai tak boleh jawab. Tak beramai tak boleh jawab. Dia kata kita mengapai siap-siap soalan. Mengapai pun kalau atas dunia tak sembahyang tak apa. Soalan pertama apa dia? An umrihi fima afna. Umur habis pitang mana? Ni bahasa kentui dah. Umur aku bagi ke hang lebih pada orang lain 50, 60, 70, 80, 90, 100 tahun hang buat apa atas dunia ni? Sampai balik tengok pahala apa semayang pun tak. Masjid pun tak pergi. Hang pergi ke mana? Mengaji pun tak. Apa yang hang buat sedangkan umur kamu lebih pada orang lain pun aku bagi ke hang? Tu setiap hari, setiap jam, setiap bulan, setiap tahun, umur adalah amanah yang Allah akan tanya kita balik. Jaga bagi elok. Maknanya guna pada manfaat, jangan guna pada mudarat. Yang kedua apa dia? An ilmihi fima amila fi. Ilmu. Tahu kata haram, pasal apa buat juga. Tahu kata wajib, pasal apa tinggal. Beramai ke tak dengan ilmu yang kamu dapat? Yang ketiga apa dia? An malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Allah akan tanya harta, kekayaan, duit ringgit yang kita dapat, ambil di mana, belanja pergi ke mana.
Kadang-kadang ambil itu betul, belanja betul, tetap kena soal jawab. Kadang-kadang ambil betul, belanja tak betul, sangkut. Kerja ni siang malam. Kan? Nak beli RM10, RM20. Beli RM10, RM20. Beli nombor ekor. Contohnya. Dapat tu betul dah. Kerja dengan tulang pakat. Pitikam judi. Sangkut. Tikam kami lama. Tiba-tiba boleh sekali. Alhamdulillah. Dia kata dia pun main kat masjid. Cari mana Tok Siak, Tok Bilal masjid ni. Bagilah RM500. Ni tolong buat jamu mereka baca Yasin malam Jumaat ni. Kita pun takkan nak tanya ni duit mana, duit nombor ekor. Wah, kita pun kan nak tanya, kita pun tak tahu, kita pun beli nasi bungkus jamu makan, kita tak tahu, tak apa lah. Bagus lah buat kenduri, bagus. Tapi duit main mana? Hasil judi. Allah tak terima kan? Boleh lebih sikit ke api umrah ke apa ke, hasil daripada haram. Inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah baik, Allah tak terima melainkan sesuatu yang baik daripada hamba dia. Ha, teruk lagi, dapat pun tak betul dah, belanja tak betul pula, lagi dahsyat lah. Ha, tu banyak kita nak sangkut. Soalan ketiga, soalan yang keempat, Allah tanya an jismihi fima ablah. Tubuh badan kita, kaki, tangan, mata, telinga, mulut, lidah, kita guna binasakan kepada apa? Mata daripada terang sampai tak terang buat apa? Pada Quran pun tak nak baca ni. Telinga daripada dengar sampai peka, dengar apa, sampai Quran pun tak nak dengar ni, ngaji pun tak nak main ni. Lidah daripada boleh bercakap lancar sampai tak boleh bercakap, ketak-ketak buat apa, sampai Quran pun tak nak baca ni. Kaki lutut daripada kuat sampai tak boleh berjalan, hampir ke mana sampai masjid pun tak nak bijak ni. Aku bagi semua ni beda, nak bagi mudah main buat ibadat kat aku, tapi hang guna semua ni untuk derhaka pada aku. Allah akan tanya kita. Empat soalan ni sudah cukup untuk membebankan kita di mahsyar esok. Allah, sebab tu kena jaga elok-elok. Mentara kita hidup ni, kaki tangan kita dia duduk dengan kita sedia. Bila kita buat dosa, masuk kedai nombor ekor contohnya, beli je. Tikam nombor. Mulut nak kena habak nombor orang. Orang tanya nombor orang. Sebab 2, 2, 3 kan contohnya, kita habak. Jangan duduk tulis pula, dia kata ustaz sebut nombor tulis. Mulut habak, 4, 2, 2, 3 contohnya. Esok di akhirat Allah tanya, mulut lidah akan cakap, eh aku yang habak nombor, mata pun tengok resit, oh betul 4, 2, 2, 3, tangan ambil duit bayar, nak nafi lagu mana? Mata kata aku tengok resit nombor ekor yang 3, tangan kata aku pegang bulan bukit, kaki kata aku yang berjalan pergi kedai nombor ekor, nak bohong bak habis kita. Tu yang Allah kata al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawm, hari ni kata Allah di akhirat, nakhtim, kami kunci segala mulut-mulut mereka, tak boleh cakap. Wa tukallimuna aydihim, tangan akan cakap, tangan kata aku yang pegang, aku yang orang keluar duit bayar, aku yang ambil resit. Wa tashhadu arjuluhum, kaki kata aku yang jalan pi start motor, tekan minyak kereta pi kedai nombor ekor, anak muhammad. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang kita buat atas dunia dulu, nak lari pergi ke mana atas dunia. Kalau tak ada tangan, tak ada kaki, ni payah kita nak hidup. Tapi di akhirat kalau kita tak jaga, dia akan menyusahkan kita, dia akan menjadi pendakwa kepada kita di hadapan Allah terhadap apa yang kita buat. Oh, tuan-tuan, 4 soalan ni sudah cukup untuk memberi beban pada kita. Selesai alam kita yang keempat, kita akan hijrah pergi kepada alam kita yang terakhir, atau sama ada syurga ataupun neraka. Itulah kesudahan kita. Syurga, Allah kata faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang Allah selamatkan dia daripada neraka, Allah masukkan dia ke dalam syurga, hak itulah baru berjaya betul. Nak masuk syurga dengan rahmat Allah, inilah kejayaan kemuncak. Cerita neraka ni cerita dahsyat. Allah sebut dalam suratul A'raf, dialog di antara penduduk syurga dengan penduduk neraka. Ahli syurga kata apa? Wanada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am. Ahli syurga keluar panggil ahli neraka,
Hei ahli neraka, penduduk neraka, kami ahli-ahli syurga ni dapat dah apa yang Allah janji kat kami teh dunia dulu. Taat pada dia, buat apa yang dia suruh, tinggal apa yang dia larang, dapat syurga, dapat nikmat. Ahli syurga kata ni kami dapat dah. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa? Kamu ahli-ahli neraka, lagu mana? Hampa lagu mana dapat tak lagi apa yang Allah janji teh dunia dulu? Derhaka pada Allah, masuk neraka, kena azab, seksa, bakar, panas, apa semua. Apa jawab penduduk neraka? Qalu na'am. Ya betul ahli syurga, oi, dapat kami pun lagu tu lah. Ni duk kena bakar siang malam, tak berhenti lagi makan minum pun tak ada. Jangan sampai tang tu baru kita nak menyesal, nak balik main dunia, tak boleh dah. Ahli neraka pula panggil ahli syurga. Wanada ashabul nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Hei penduduk-penduduk syurga, kata ahli neraka, boleh tak boleh hulur mai kat kami sikit air dahaga? Kami ni tak boleh minum sikit air pun, duk kena bakar siang malam pagi petang. Au mimma razaqakumullah, ataupun daripada apa-apa rezeki makanan yang Allah bagi ke hangpa, hulur mai kat kami sama. Merayu ahli neraka kepada ahli syurga. Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Hei penduduk-penduduk neraka, kami tak boleh nak bagi ke hangpa. Allah haramkan kepada kamu segala bentuk kenikmatan makan minum. Tak boleh. Allah haram makna tak boleh langsung walau setitik ayat pun. Ini cerita di neraka, cerita di akhirat tuan-tuan. Sebab itulah Allah bagi kat kita akal, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah tunjuk dah jalan baik jalan buruk, pilihlah hak mana. Tuan-tuan duduk di Langkawi ni pun nak cari benda baik pun banyak, nak cari benda buruk pun banyak. Tapi Allah bagi akal, Allah bagi agama, Allah bagi nilai keimanan, pilih, ambil hak baik, jangan ambil hak buruk, tinggal hak buruk. Duduk tang mana pun ada, tapi kalau kita pergi cari, jumpa lah. Tapi kalau kita ada jati diri, ada nilai takwa, takut pada Allah, walaupun di mana kita duduk, dunia celaru tera mana pun, kita tetap beriman, hati kita tetap ada nilai takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita harap kita ni termasuk dalam golongan yang Allah beri kesudahannya syurga, dan kita mendoakan kebahagiaan di sana insyaAllah. Ingat nak lajak sampai pukul 11, pasal lama tak main. Dia berasa lapak nak makan nasi pukul 2, pukul 12 tadi ni. Kan? Nak berhenti dah lah. InsyaAllah kalau ada buat panjang, maman ni tak main lain. Teringat sedia tapi nak main tak dan. Dulu kerja tu yang boleh main. Lah ni mengaji. Bila mengaji, rupanya kalut pada kerja lagi. Orang mengaji lagi kalut pada kerja. Ni nak main tak dan. Minta maaf banyak-banyak lah. Bukan tak teringat Langkawi ni. Teringat sangat-sangat. Tapi nak main tu kadang-kadang kekangan masa dan sebagainya. InsyaAllah saya cuba lapangkan masa untuk sikit banyak berkongsi dengan tuan-tuan lah. Tak boleh banyak pun boleh. Sebulankan saya baik untuk berkongsi manfaat. Sebagai peringatan pada kita semua. Duk di mana pun, saya duk sana, tuan-tuan duk sini. Kita tetap bersaudara atas kalimah la ilaha illallah. Dan Allah pun sebut, وَذَكِرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Berilah peringatan. Sesungguhnya dengan peringatan tu dia akan beri manfaat pada orang-orang yang beriman. Jadi tuan-tuan, terima kasih Muhammad. Terima kasih datang kuasa masjid yang memberi laluan kepada saya pada malam ni. Mudah-mudahan dengan sedikit apa yang saya kongsi dengan tuan-tuan pada malam ni memberi sedikit manfaat kebaikan pada kita bersama sebagai panduan dan pedoman dalam kehidupan kita insya-Allah. Apa yang baik daripada Allah? Malam ni jumpa sahabat saya Pak Ku. Dulu kami kursus sekali lah masa kerja dulu. Ingat Pak Ku tak ingat? Aku ingat lagi alhamdulillah. Nah, apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang tidak baik daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع نعوذ بك من هؤلاء الأربع ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم
Alhamdulillahirrabbilalamin. Taqabbalallahu minkum. Innahu minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.